Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ni'matani maghrumun fihima kathirun fiha as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita kaum muslimin rahimakumullah. Sampai saat ini Allah masih menimpakan rahmat yang begitu besar kepada kita kaum muslimin. Nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita, yakni berupa nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua kenikmatan ini adalah sangat besar bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita pergunakan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya, agar kenikmatan demi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita persembahkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang berada di musala kita ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti beriringan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kaum muslimin di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kuncinya kita perbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala nabi. Bapak ibu pengurus musala Darul Ulum yang kami muliakan, bapak-bapak, para guru, para ulama kami yang kami muliakan, umumnya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kami untuk masih bisa bertatap muka bersilaturahim dengan Bapak.
Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu juga bersedia menerima kami sebagai pengisi tausiah ke Ramadan kali ini. Makanya di awal ceramah ini Bapak Ibu yang muliakan Allah, kami mohon izin kepada Bapak Ibu sekiranya nanti dalam penyampaian kami bakat orang kota singgung kena ia telah tuang katurun kok kato-kato yang tak bertempatan ditampilnya Bapak Ibu, mohon kiranya dimaafkan. Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Ibaratnya seorang pendaki Bapak Ibu, kita sudah berada di pinggangnya gunung dan insya Allah kita akan sampai ke puncak gunung. Kalau kita tanya kepada seorang pendaki itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang ia impikan ketika yang mendaki gunung itu adalah ketika yang sampai di puncak Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Kenapa kenikmatan di puncak itu ada terasa bagi orang pendaki Bapak Ibu? Karena dengan dia sampai ke puncak gunung yang ia tuju tadi, sudah berlipat-lipat ganda kenikmatan yang ia rasakan. Keindahan-keindahan alam, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa baginya di atas puncak itu. Dan apalagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kebanggaannya yang akan dia sampaikan kepada teman-temannya, kepada orang-orang seprofesi dengannya, dia menjadi kebanggaan yang lebih bagi orang-orang pendaki gunung. Atau dengan istilah lain Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita berada di pertengahan Ramadan ini, taubatnya kita bagaikan seorang yang berlayar tengah lautan Bapak Ibu. Orang yang berlayar tengah lautan, dia menuju suatu pulau, dia menuju suatu tempat. Sekarang kapal kita sudah berada di tengah-tengah tempat yang kita tuju, dan sebentar lagi kita akan mendarat di tempat yang akan kita tuju itu, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah sampai di penghujung, apa yang dirasakan? Kelegaan tadi, kecemasan kita, ombak yang begitu besar tadi lepas dari pikiran kita, lega hati kita. Begitulah kita menempuh bulan suci Ramadan. Orang yang menempuh bulan suci Ramadan puncaknya adalah ketakwaan kaum muslimin rahimahumullah. Puncaknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau kita sudah berada di pertengahan ini, hendaknya semakin kita kuatkan, semakin kita kokohkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tujuan kita sampai dengan selamat. Karena kaum muslimin, semakin kita menuju, semakin berat rasanya ibadah Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru mukadimah kita. Jadi isi dari ceramah kita pada malam ini Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ni'matani mabunun fihima. Apa kata Rasulullah? Ada dua kenikmatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dengan dua kenikmatan ini manusia, kathirun minan nas, banyak kebanyakan manusia Bapak Ibu dimuliakan Allah,
tertipu dengan kehidupan kenikmatan ini. Berbahaya rupanya dua kenikmatan ini, Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati dengan dua kenikmatan ini. Banyak manusia yang terlena, banyak manusia yang tergelincir oleh dua kenikmatan ini. Apa nikmat yang dua tadi kata Rasulullah? As-sihhatu wal farah, kesehatan dan kesempatan. Makanya di awal tadi Bapak Ibu melihatkan Allah, kami menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita detik ini nikmat yang besar. Nikmat gimana? Nikmat kesehatan dan kesempatan. Nyatanya Bapak Ibu yang melihatkan Allah, Rasulullah khususkan ingatkan kita terhadap dua nikmat ini kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa begitu Rasulullah ingatkan kita, Bapak Ibu yang muliakan Allah? Kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, taubatnya seperti seorang pedagang. Taubatnya kita seorang pedagang kaum muslimin rahimakumullah. Manusianya seorang pedagang. Tentu ada perdagangan kita, ada modal kita yang akan kita gunakan untuk berdagang, agar kita bisa beruntung, bisa kita memperoleh ke laba yang besar. Apa itu modalnya? Itulah modalnya, kesehatan dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesehatan sungguh mahal harganya kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa tidak mahal harganya? Tidak mahal ada mungkin atau ada enggak yang di musala kita ini yang mau ditukar kesehatannya dengan uang? Kami rasa tidak ada yang mau, Bapak Ibu kaum muslimin. Tapi kalau dia sakit kita ditawar dengan uang. Ada sakit ini ya, berapapun biayanya turun. Jika ada seperti semula, mau orang membayar baik orang melihat Allah. Tapi coba kita ganti, dia sakit, Pak, gantian sakitnya coba dia tumpah, Pak, ada ya. Nah kan mau orang membayar orang melihat Allah. Karena begitu pentingnya nikmat kesehatan ini bagi seseorang. Makanya Rasulullah ingatkan kita itu muslimin rahimakumullah, agar kita bisa mempergunakan waktu sehat kita itu sebaik-baiknya. Mumpung kita sekarang kita sehat, Bapak Ibu yang mulia Allah, pernah ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Kata sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau bersedekah ketika engkau sehat. Engkau bersedekah ketika engkau fakir. Engkau bersedekah ketika engkau punya keinginan, punya angan-angan, punya cita-cita menjadi orang kaya. Itu rupanya kaum muslimin, pahala sedekah yang paling besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketika sehat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia akan berat ya rasanya sedekah. Kenapa? Karena syaitan dia akan selalu menggoda manusia, mengiming-imingi manusia dengan satu bahwasanya engkau pulang umurmu panjang. Dibimbingnya apa? Kalau tanya anak tua apa? Supaya ada keluar binti waktu untuk bersedekah, membantu orang, membangun masjid. Ah, kata syaitan, pulang, jangan bolos pulang. Engkau
Bengko anna amba ke makan lah. Bengko gini amba ke makan. Beda rumah amba disuap bang. Syaitan mengilini orang-orang sehat agar dia berhenti beribadah. Bangun ketika kita dua apa jam dua malam, kita bangunkan, kita kuatkan hati kita duduk untuk bersiap-siap sahur. Hendak kita ambil air wudhu, apa kata syaitan? Air bulan, kasihan badan kamu bulan, seharian engkau bekerja bulan. Bangunlah jam 2, apalah dia jam 2 berarti tadi baru 2 jam lalu apa lu kata syaitan. Alahnya kurang melihat kasihan badanmu syaitan. Apalah kata syaitan. Dibisikkan, dibisikkan kepada orang yang sehat agar dia berhenti beribadah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, banyaklah manusia terlena oleh kesehatannya. Dia gunakan kesehatannya berleha-leha dalam hidup dan kehidupan ini. Semestinya dia bisa datang ke masjid, kakinya kuat, pikirannya masih bersih untuk mendengarkan pengajian, apa kata syaitan? Supaya dia tidak mau datang ke masjid melaksanakan ibadah-ibadah. Bapak ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita. Selama kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, sebelum Allah cabut itu kesehatan, Bapak ibu yang muliakan Allah, mari kita gunakan, mari kita gunakan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit Bapak ibu, ibadah kita sempurna ya. Sholat tarawih Allah ala pendek bata imam baju ayat panjangnya ketuhnya lemah imam yang baju al-kawusar kok inna artayna kal-kawusar dia memburu tujuan gila. Kalau kita sakit apalagi imam yang baca subhanallah rabbikal a'la de bakit kulanya ego akulul alhamdulillah sanah kesamuan. Banyak godaan-godaan syaitan Bapak ibu yang mendekat Allah kalau kita ibadah kita sudah tidak sakit. Rukua imam disalahkan imam imamnya salah padahal itu yang sakit. Bapak ibu yang mendekat Allah ya. Makanya mumpung kita masih bisa Bapak Ibu menggerakkan anggota tubuh kita masih berikan Allah kesempatan sehat, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyesal Bapak Ibu ini muliakan Allah kalau lah sakit ya wa ila lebih mangga-mangga. Kebanyakan orang kayak dia suka sanang loh. Lah kalau orang suka rasuah loh, pengen suah ya aja. Ini juga di rumah ya kan. Harus suka sanang ke rasuah. Bila suka rasuah loh berjemaah ke surau daru ulung tuh aja. Tidak kira sakit baca loh. Yang kedua ke muslimin rahimakumullah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita yaitu kesempatan. Kesempatan setiap kesehatan diiringi oleh kesakitan, setiap kesempatan, setiap peluang itu akan menghampiri kepada kita dalam kesempitan. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika kesempatan itu ada kepada kita Bapak Ibu, mari kita gunakan mencari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendekat kepada Allah selangkah, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Jika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekat dengan kepada kita dengan berlari. Maka kesempatan kita sekarang Bapak Ibu yang muliakan Allah.
kita gunakan untuk berjuang membantu agama Allah kaum muslimin rahimahullah. Kesempatan kita hadirkan dengan makna yang luar banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah sebagai ayah, jangan kita sia-siakan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan kita biarkan istri kita akan menjadi musuh kita nanti di akhirat. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kesempatan kita sebagai suami. Begitu juga ketika kita diberikan kesempatan menjadi seorang istri, jadilah seorang istri yang soleha untuk suami kita. Jangan sampai suami kita ini Bapak Ibu yang muliakan Allah yang akan menendang kita ke neraka nanti kaum muslimin. Artinya apa? Watawassaw bil haq wa tawassaw bis shabr. Saling mengingatkan kita Bapak Ibu yang muliakan Allah, saling membujuk kita, membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kesempatan. Ketika seorang anak, begitu juga kita masih kecil, inilah kesempatan kita bisa membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, sudah menjadi besar nanti, mungkin sudah berkurang kesempatan kita itu untuk berbakti kepada orang tua. Gunakan sekarang selagi kita bisa berbakti kepada orang tua, tergunakan berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang muliakan Allah, tafsirkanlah oleh Bapak Ibu sekalian apa makna kesempatan itu. Kita gunakan berjuang di dalam Allah, mencari keridhaan Allah, menjadi kita seorang orang yang bekerja di perusahaan, menjadi kita seorang pemimpin. Mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan sebagai pemimpin, gunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri, mendekatkan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah, maka itulah orang-orang yang akan beruntung kata Rasulullah. Dan juga diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-As, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wa aminu salihat, orang yang banyak melakukan amalan-amalan soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shabr. Bapak Ibu yang muliakan Allah, termasuk orang yang saling menasihati, saling memberikan pencerahan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, terutama keluarga dekat kita. Kaum muslimin rahimahullah, semoga kita yang berada dalam musala ini, Allah bimbing kita, Allah beri kita hidayah agar kita bisa mempergunakan dua kenikmatan Allah ini dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi orang yang rugi. Apalagi di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu yang muliakan Allah, kesempatannya bagi kita mempergunakan dua kenikmatan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu yang muliakan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.